Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Thailand yang digelar hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Dilengkapi dengan daftar klasemen terbaru MotoGP 2024 dan jadwal race MotoGP Thailand 2024. Marco Bezzecchi berhasil keluar sebagai yang tercepat. Di urutan kedua ada Jorge Martin, di urutan ketiga ada Francesco Bagnaia, di urutan keempat ada Mar Marquez, di urutan kelima ada Alex Marquez, di urutan keenam ada Enea Bastianini, di urutan ketujuh ada Pedro Acosta, di urutan kedelapan ada Jack Miller, di urutan kesembilan ada Takaki Nakagami, di urutan kesepuluh ada Fabio Quartararo, di urutan kesebelas ada Brad Binder, di urutan kedua belas ada Franco Morbidelli, di urutan ketiga belas ada Fabio Di Giannantonio, di urutan keempat belas ada Luca Marini, di urutan ke-15 ada Maverick Neres, di urutan ke-16 ada Juan Zarco, 17 ada Raul Fernandez, 18 ada Joan Mir, 19 ada Alex Rins, 20 ada Augusto Fernandez, 21 ada Alex Espargaro, 22 ada Lorenzo Salvadori. Inilah daftar klasemen terbaru MotoGP 2024. Di peringkat teratas ada Jorge Martin dengan 424 poin. Di peringkat kedua ada Francesco Bagnaia dengan 404 poin. Di peringkat ketiga ada Marc Marquez. Di peringkat keempat ada Enea Bastianini. Di peringkat kelima ada Brad Binder. Di peringkat keenam ada Pedro Acosta. Di peringkat ketujuh ada Maverick Vinales. Di peringkat kedelapan ada Franco Morbidelli. Di peringkat kesembilan ada Fabio Di Giannantonio. Di peringkat kesepuluh ada Alex Espargaro. Jadwal race MotoGP Thailand pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Race Moto 3 akan digelar pada pukul 12. Race Moto 2 akan digelar pada pukul 13.15. Race MotoGP akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.